Salam sejahtera dan salam perpaduan. AMNO Johor menegaskan tidak wajar menghalang mana-mana ahli parti yang menawarkan diri untuk bertanding jawatan presiden dan timbalan presiden walaupun ketetapan sudah dicapai dalam perhimpunan agung AMNO 2022 semalam. Pengurusi UMNO Johor, Datuk Seri Hasni Muhammad berkata, ia berikutan kaedah usul tambahan berhubung jawatan presiden dan timbalan presiden tidak dipertandingkan ketika PAU 2022 melanggar perlembagaan parti. Oleh itu, Hasni yang juga ahli Parlimen Simpang Renggam dan ahli Dewan Undangan Negeri Benut berpandangan isu pemilihan jawatan tertinggi parti itu perlu diteliti sewajarnya. Katanya beliau berpendapat bahwa cara usul tambahan itu bawah melanggar kehendak perlembagaan parti sedangkan usul itu perlu mendapat persetujuan dari Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS. Ada juga pendapat menyatakan ia tidak mematuhi garis panduan ditetapkan ROS. Sama ada perkara itu benar atau sebaliknya, ia terpulang kepada pentadbiran AMNO menanganinya. Oleh itu, Amnu Johor berpandangan tidak perlu wujud sekatan kepada mana-mana pihak yang mahu bertanding atau menawarkan diri walaupun ada ketetapan tiada pertandingan presiden dan timbalan presiden pada pemilihan akan datang. Saya percaya apapun yang terjadi Presiden Datu Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi akan bersetuju dan majoriti pemimpin UMNO juga turut bersetuju bahwa tidak ada sekatan untuk mana pihak bertanding atau menawarkan diri walaupun adanya usul tiada pertandingan Presiden dan timbalan Presiden. Malah saya yakin Presiden dan timbalan Presiden Datu Sri Muhammad Hasan tiada halangan kalau ada ahli yang menawarkan diri untuk bertanding. Ini karena saya percaya itu dibenarkan dalam perlembagaan dan itu adalah hak ahli yang dijamin melalui perlembagaan," pati katanya. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas acara mengangkat sumpah ketua kampung daerah Pontian di sini hari ini. Semalam perwakilan Amnu Johor dilaporkan melahirkan rasa pelik. Apabila usul tambahan mengenai jawatan presiden dan timbalan presiden tidak dipertandingkan yang dibawa oleh perwakilan negeri 9 kemarin boleh diterima dan dibahaskan.